Baik. Kembali kepada Nabi Allah Ibrahim. Pasal apa? Nak tubik Yahudi ni, kena tengok sini lagi. Jadi akhirnya, Jibril mari wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim. Mari wahyu, Nabi Allah Ibrahim ni nak boleh anak seorang lagi. Ismail boleh dah. Nak boleh anak seorang lagi melalui Sarah tak ni. Tak berasa tak boleh anak dah. Sebab berapa? Kerana pada masa tu, Nabi Allah Ibrahim umur dia 120, Sarah umur 90. Kalau duduk kita lah ni, rasa nak boleh lagi ke anak? Awak jatuh 120, awak tina 90. Kalau bunyi gitu kat marah, awak tina dia. Awak umur 120 dah nak boleh lagi ke anak? Jadi, ni adalah tak mustahil. Sebab apa? Sebab mari Tuhan melalui Jibril. Jadi, bila dengar berita lagu ni, Sarah ni tertawa, tersenyum. Jadi dalam bahasa Ibrani, tertawa dan tersenyum ni Ishak. Yizhak. Sebab tu letak nama anak ni Ishak. Akibat daripada tersenyum dan tertawanya Sarah. Bila kejut dengan berita dia ni nak ngandu, nak buya anak nombor dua kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi lahirlah Nabi Allah Ishak. Bila lama Nabi Allah Ishak lahir ni, maka siapalah umur dia berumah tangga. Siapa umur berumah tangga, tiba-tiba tak nikah lagi. Jadi dia duduk mana lah ni? Nabi Ibrahim duduk di Palestin, duduk di Kanan. Nabi Ibrahim tak kenal kepada orang-orang Tino di Kanan. Sebab orang-orang Kanan ni, supaya kita sebut awal-awal dia masuk ni jenis satu golongan yang masyarakat tidak mengenal Tuhan. Jadi tak usah lah kalau boleh natu jenis mari kumpulan-kumpulan lagu tu. Jadi dia pun hantar seorang utusan dia. Hantar seorang utusan dia balik semula ke tempat asal. Mana tempat asal Nabi Allah Ibrahim? Mana tempat asal dia? Iraq tadi. Iraq tadi suruh pembantu dia tu jumpa dengan ahli keluarga dia yang masih ada di Iraq tu, buat mari seorang-orang Tino. Jadi buat marilah orang Tino tu bersama pembantu sampai di Palestin, nama dia Rifqah. Kalau bahasa Inggeris dia sebut Rebecca. Kalau nama Rebecca tu Rifqah lah. Rifqah binti Batuil, dia anak beranak dekat Nabi Allah Ibrahim. Jadi nikahlah Nabi Allah Ishak dengan Rifqah ni. Bila nikah, kalau ikut dalam Taurat ni, kalau ikut Taurat, lepas 10 tahun barulah Nabi Allah Ishak boleh anak. Lepas nikah 10 tahun. Jadi tubik anak tu kembar, betul eh, kembar. Hak mula-mula abang tu tubik, lepas tu masa nak tubik kaki abang tu, adik tu tangan dia duk megang di kaki. Dia tubik kembar, dia tak tubik sopah, sopah. Mana nak tubik siapa ke ujung kaki abang tu, tangan adik. Tangan adik tu duk megang di kaki. Boleh kembar. Hak sulung tu dia letak nama Al-Aish, Aisu. Adik hak nombor dua tu lah Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Jadi Nabi Allah Ya'qub ni kembar. Adik kepada Aish. Anak kepada Nabi Allah Ishak. Inilah Nabi yang disebut. Ayah dia Nabi, tok dia Nabi, dia sendiri Nabi, anak dia Nabi, Ishak lah. Bapa? Sebab ayah dia Nabi Allah Ishak. Tok dia Nabi Allah Ibrahim. Dia sendiri Nabi Ishak, anak dia Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia Nabi, anak Nabi, ayah Nabi, tok Nabi. Ishak. Yakub lah ni. Baik. Lepas beranak tu, bila besar, seolah-olah mak dengan ayah ni, Nabi Allah Ishak lebih manja anak nombor dua. Manja kau adik lebih. Manja kau siapa? Manja kau Yakub. Seolah-olah tak cara mana kau abang. Satu masa ringkas cerita, ayah panggil anak ni untuk didoakan dan untuk diberkahi. Ayah ni siapa? Nabi Allah Ishak panggil anak, nak suruh anak ni duduk depan nak doa supaya diberi keberkatan, diberi rahmat, diberi baik hidup segala-galanya. Tapi mak ni tak panggil abang, suruh mari depan ayah, panggil adik je. Jadi abang pun serah lagu ni tak, ayah mu nak doa ni, tiba-tiba abang tak panggil, panggil adik. Jadi adik lah boleh doa bapak Nabi Allah Ishak. Sani siapa? Nabi Allah Yakub. Bila dia berasa dia ni terpinggir, jadi kelih lah hubungi dua beradik ni. Padahal dua beradik ni je adanya. Tapi hubungi abang dengan adik tidak serupa abang dengan adik. Kekoh sokmo, balas sokmo. Nabi Allah Ya'qub ni cuba nak baik. Muka abang dia, nak buat molek, nak berkasih sayang. Tapi abang ni berasa
berasa jauh dah hati. Jadi dia duduk sindir semua Nabi Allah Yakub. Kadang-kadang ada keluar kata-kata ancamnya. Kata gapo Aisyah kata kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam, satu masa anak-anak aku dengan keturunan anak-anakmu akan balah. Ha. Mana nanti Nabi Allah Yakub ni nikah ada anak, dia pun nikah ada anak, dia akan jadi ta'ame. Dia akan jadi perlawanan antara anak keturunan aku dengan anak keturunanmu. Sebab apa? Sebab Aisyah ni dia ada tiga bini. Dua orang bini dia tu asas silahnya ialah orang yang kotuk dia dulu tak kenal dah. Nabi Ibrahim tak kenal nikah dengan siapa dulu? Ishak. Orang-orang Kanaan. Jadi bini dia dua orang tu orang Kanaan dah. Dan seorang lagi kalau ikut riwayat dia nikah dengan anak Nabi Allah Ismail. Daripada keturunan Nabi Nabat. Nabat Nabi ni anak sulung Nabi Allah Ismail. Lagi dengar tak nama ni? Oh, letih pula tak. Kalau Nabi Yakub ada 12 orang anak, Nabi Allah Ismail 12 orang anak juga. Nabi Allah Ismail dia nikah dah mula-mula, kemudian cerah. Kita tahu kisah ni kan? Dari riwayat marfu' atas Ibnu Abbas, panjang cerita ni. Tiga kali Nabi Allah Ibrahim pergi melawat Ismail. Sebenarnya 4. Kalau nak kira. Hak mula-mula pergi dengan anak ni nikah, lama tinggal anak ni nikah, pergi jumpa bini je. Ismail tak ada. Tanya hidup lagu mana? Oh, susah hidup dengan Ismail. Payuh makan, payuh minum ke apa. Last kali pok pesan ke apa. Kalau Ismail balik pesan ke dia supaya tukar ke apa. Ha, tukar betul, tukar alam rumah. Jadi kata-kata kiasan, nak kata suruh cerang kamu tu, jadi kenapa? Oh, depan natu kita tak? Balik Ismail, bini royak gini, pahal, cerah bini. Nikah nombor dua ialah daripada keturunan Jurhum. Iaitu keturunan Mudad bin Amr. Nikah, mari pula yang kedua. Ismail tak ada juga, tanya bini, lagu mana hidup? Bahagia, amir, molek. Ha, pesan kau Ismail, jangan tukar pitu, kekallah pitu ni. Ha, jadi boleh 10 orang anak. Bila boleh 10 orang anak ni, anak sulung tu nama Nabat, Nabi. Hanilah daripada anak Nabi lah. Ish nikah bini nombor 3 tadi. Anak nombor 2 nama Qaidar. Nombor 3 Abdail. Nombor 4 Mubsham. Nombor 5 Mishma. Nombor 6 Duma. Nombor 7 Misha. Nombor 8 Hidat. Nombor 9 Yatma. Nombor 10 Yatur, 11 Nafis, 12 Qaidaman. Tu 12 anak Nabi Allah Ismail. Tapi nak royak sininya, hak nombor 3 tu daripada Nabi tadi. Ha tu kisah. Bila jadi lagu ni, bila Yakub royak ke ayah dia Ishak, kisah saat ni, Nabi Allah Ishak berasa ni satu ancaman. Eh bahaya ni duk kecek gini, namanya wak sungguh sian kau adik ni. Jadi tak suri balah, takut mengancam keselamatan Yakub. Yakub ni Nabi Ishak atar balik kepada tempat tok dia dulu. Mana tok dia? Iraq. Mana juga tempat mak dia? Iraq juga. Sebab di Iraq lo ni ada abang mak dia. Mak dia saat ni nama apa? Rifqah saat ni tu ada abang. Nama Laban. Pak saudara kepada Yakub saat ni. Jadi gilah. Gi duk denu. Orang tina mula-mula dia jumpa ialah bini dia nombor 2 lah ni. Rahil. Rahil pula tak tahu ni sepupu dia. Tanya nak pergi mana cari rumah siapa. Cari rumah seorang nama Laban. Oh tu ayah aku lah. Rupanya mu ni siapa? Yakub. Anak siapa? Ishak. Kita dua ni sepupu. Jadi gilah jumpa ayah. Ayah tengok pun kena duduklah sini. Sebab Nabi Ishak besar duduk sementara waktu. Takut keselamatan dia terancam oleh abang dia. Jadi duduk situ lama tu kenal ke anak saudara ni suruh nikah. Yakubnya sendiri kenal kepada Rahil tu adik nombor 2. Tapi yang win nikah kepada kakak sulung dulu. Layah. Jadi bila nikah dengan kakak sulung, kita nampak tak natu kita ni. Muka tu tak berapa ceria sangat. Sebab bukan hak tu dia nak. Lama-lama, nak juga win nikah dengan adik pula, Rahil. Jadi ingat deh. Bila cerita ni mari, kita nak sebut salah satu syariat dulu, boleh kita kumpul dua beradik sekaligus. Abang dengan kakak nikah, jangan bawa cerita ni buat mari tempat kita ni. Ha, takut, oh, start malah cerita boleh. Nabi Yakub.
Dia pun tengok anak pakcik mak ada tiga orang, comel tiga-tiga sekaligus lah. Dia boleh nak sekaligus. Dia kena lepas nombor satu tu cerah dulu ataupun mati. Ha, boleh ambil nombor dua. Tak boleh juga kumpul dua dengan tiga tu kena cerah ataupun mati baru boleh nombor tiga. Ha, jangan buat cerita, nak buat kumpul sekali.